Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur ya, baik dari seni budaya, baik perguruanku Prisa Hitam yang ada di Jombang ya, Perak Jawa Timur. Alhamdulillah Nurholis hari ini silaturahmi ya di desa apa Pak? Wanaraya Wanaraya SP1, SP1 Kecamatan Kikim Barat. Kabupaten Lahat Pak ya, Iya, Sumatera betul. Selatan Palembang. Oke, Nurholis hari ini mau membantu ya, mau menolong. Mohon izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Marsudi. Pak Marsudi. Ini Ibu siapa Bu? Ibu Khotimah. Ibu Khotimah. Beliau ini mempunyai saudara ya. Kita gali-gali, kita ngobrol santai ya, rileks ya. Kita keterangan dan penjelasannya ya. Ini saudaranya ini menurut informasi ya, menurut cerita di balik layar ini ada keluarganya belum ketemu sampai tahun berapa Pak? Mohon dijelaskan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Marsudi akan menjelaskan bahwa saya tidak ketemu dengan keluarga saya dari tahun 2004 sampai sekarang 2021. Maaf Pak, saya potong Pak. Ya. Dari 2004 ya. Sampai 2021 ya, ya. Tahun sekarang ya Pak ya, masih berlaku bulan 12 Desember ya, ya. Itu kandung atau apa Pak? Sampaikan di pemirsa. Kandung. Kandung ya? Kandung. Oh gitu, namanya siapa? Umurnya berapa tahun kan? Bertempat tinggal ya, domisili di mana gitu loh, monggo Pak. Jadi tempatnya di Bekasi. Bekasi ya Pak ya, ya Jakarta Pak ya, Jakarta. Jakarta Bekasi, Jawa Barat. Itu menurut informasi Pak ya. Kota Babelan. Terus Jalan Lorong Gelora 2. Oke ya, saya ulangin, tempatnya ini di Bekasi, Jakarta ya. Ya. Kota apa tadi Pak? Babelan. Babelan, Babelan, Lorong, Lorongnya Gelora, Gelora, Gelora dua, ya, Jalan Gelora dua, Jalan Gelora dua. Jadi motivasi Bapak menghadirkan saya sini untuk silaturahmi. Yang kedua, Nurholis ini mau membantu ya dari 2004 sampai 2021 ya. Ya mudah-mudahan kalau menonton video Nurholis ini ya, YouTube channel Nurholis Lahat ini mudah-mudahan bisa ketemu Pak ya. Terus Ibu ya, mau apa mau disampaikan? Di kamera Pak, ini Bu, Bapak monggo lanjutkan. Mudah-mudahan saudara saya yang bernama Sanes itu cepat bertemu. Ketemu ya Bu ya, ketemu. Kakak kandungnya, saya sebagai istri mohon doanya Sanes harus ingat sama kakak kandungnya selama tahun 2004 sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya juga belum pernah ketemu sampai sekarang. Oh gitu. Istri ya, yang keduanya. Oh, sampai gitu. Ada anak satu sama kakaknya Sanes ini. Oke. Jadi saya juga pengen ketemu sama Sanes itu. Jadi mudah-mudahan lewat channel YouTube Novel saat ini bisa ketemu ya Pak ya. Cukup Pak, nggak ada yang tambahan lagi atau gimana? Ya tambahannya cuma kisahnya dulu kan di Pageralam. Oh di Pageralam. Jadi pindah ke ini ke Kikim Barat masih Lahat. Oh, oke. Pindah ke Kikim Barat ini sekitar tahun 2008. 2008 ya Pak ya. Kakaknya ini kakaknya anyway. Jadi sudah pernah informasi enggak pernah. Silaturahmi yang enggak pernah. Orang tua meninggal enggak pernah. Bahkan orang tua meninggal enggak tahu, Bu. Komunikasi pun putus iya, ya. Masyaallah. Hubungan. Jadi bagi yang menonton tolong mohon bantuannya ya, tolong didengar ya. Terus apalagi, Pak? Monggo. Itu sama Marsum juga harus ngasih kabar itu. Oh, gitu. Nanti dikirim nomor HP-nya kalau sudah ketemu. Oh, gitu. Jadi enak berkomunikasi lagi. Oh gitu, jadi jadi komunikasi itu perlu Ibu ya. Silaturahmi yang penting. Gitu, putus hubungan lah sama saudara yang di Jawa itu. Jadi yang di Lahat ini cemas khawatir gitu loh Ibu ya, namanya kandung Ibu ya, ya iya, Pak ya. Kandung. Oke, terus apa lagi Pak?
itu aja atau Ya, gimana? kirim salam sama ayunya yang di Subang juga ada itu, yang di Oh, di Subang Subang Jawa ya. Barat. Subang itu Jawa Barat. Namanya Desanya apa gitu, Bu? Mungkin Desa tuh. Subang. Kecamatan Karanganyar. Entar Karanganyar. ada Karanganyar. Nah. Itu namanya itu Namanya Hadiah Hadiah. binti Jayapawira almarhum. Hadiah. Oh, gitu. Hadiah. 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 Memang Hadiah namanya. Nah, itu aja, Pak. Cukup ya, Pak, ya. Cukup. Jadi itu aja dulur-dulur ya, teman-teman, mohon bantuannya sekiranya menonton channel YouTube Nurholis Lahat, mohon dibantu ya. Beliau ini kasihan ya, sudah lama nggak ketemu, bahkan komunikasi putus. Mau disampaikan nomor handphone atau alamat Bapak? Nomor handphone atau Seandainya baju dia kan? menonton atau melihat kan Pak, langsung. Langsung nomor handphone aja tuh Pak. Kalau enggak, nggak usah ya, langsung anu ya, komen, like, and kalau subscribe ya. sebenarnya ini kan Marsudi, yang namanya Marsudi itu kelahiran desa Waluyerja. Ulangin, Marsudi kelahiran desa Waluyerja, Jawa Tengah, Kebumen. Oh, Kebumen. Kecamatan Puring itu. Puring ya Pak ya? Iya, Puring. Itu. Itu cukup ya Pak ya? Cukup lah. Oke, itu aja dulur-dulur. Seni budaya lek ana kira-kira posisi ini Jawa Tengah, Jawa Timur atau di Jakarta atau Kebumen, Semarang mboten, Mbok Solo mboten, Jogja mboten nggih. Kebumen. Kebumen mohon nggih, mohon dibantu ya dulur-dulurku. Nyuwun dibantu, tolong bantu channel YouTube Nur Hodes Lahat. Mbon iku mawon ya Pak ya, mudah-mudahan ketemu keluargane Bu ya nggih, pamitan. Wis kono ae dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.